Terjemahannya itu kayak benar-benar bikin merinding. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yaudah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan menceritakan, bukan menceritakan sih, lebih tepatnya aku bakalan ngasih tahu kalian tentang arti dari ri-ri-ri-ri. Ya jadi arti ri-ri-ri ini tuh benar-benar sering banget ya diperbincangkan. Salah satunya itu di salah satu sosial media yaitu TikTok. Jadi buat kalian yang download TikTok pasti tahu tentang ri-ri-ri ini. Dan sebenarnya maksud dari ri-ri-ri ini itu apa sih? Jadi video kali ini aku bakal ngebahas tentang arti dari ri-ri-ri ini. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai. Guys, jadi di sebelah sini nanti aku bakalan taruh video, ada video tentang kayak ri-ri-ri gitu beserta dengan terjemahannya. Jadi ri-ri-ri ini kalau misal kita denger gitu ya, ri-ri-ri itu kayak ya sebuah kata biasa aja gitu ya. Tapi kalau misal kita terjemahin gitu ya, seperti di video sebelah ini, itu mengandung arti yang benar-benar serem, lumayan serem dan juga misterius sekali. Bahkan banyak banget orang yang bilang kalau misalnya itu adalah salah satu kode teror gitu guys. Tapi sebenarnya yang benernya itu gimana sih? Oke guys, jadi di sini ada dua versi yang menyebutkan kalau ri-ri-ri ini itu berasal dari salah satu bahasa yang berasal dari suku Maori yang berada di Selandia Baru guys. Dan kalau misalnya kita ke Google Translate itu nanti bakalan ada gitu. Kemudian versi yang keduanya itu yaitu berasal dari bahasa Sona yang berasal dari Zimbabwe guys. Nah untuk membuktikan kebenarannya gitu, yang mana sih yang benar, yang versi suku Maori atau yang bahasa Sona gitu kan, aku udah cari di Google Translate dan SSN-nya itu nanti aku bakal taruh di sini. Ini SSN yang pertama, ini aku cari yang dari bahasanya Sona ke Indonesia. Kalau misalnya kalian ketik ri-ri-ri gitu ya, ri-ri-ri ininya itu nggak harus tiga kata, ri-ri-ri, nggak harus tiga gitu ya. Tapi bisa lebih dari itu, dan nanti bakalan muncul maknanya itu apa gitu guys. Dan di sini aku sudah cari di Google Translate gitu ya, dan artinya itu seperti ini. Nah, artinya itu kan benar-benar bermacam-macam banget dan juga kayak sedikit mengerikan, kayak bikin kita merinding gitu loh guys, karena arti-artinya itu kayak lebih berkaitan ke mistis-mistis gitu guys. Nah, kalau kita terjemahin dari bahasa Sona ke bahasa Indonesia, itu muncul artinya gitu apa gitu ya dari bahasa Indonesianya gitu. Nah, di sini aku juga udah search di Google Translate berasal dari dari bahasa Maori ke bahasa Indonesianya kayak gini ya. Dan pada saat aku ketik ri-ri-ri-nya gitu dari bahasa Maori ke bahasa Indonesia, itu nggak muncul guys translatannya, alias kayak translate ke Indonesianya itu tetap ri-ri-ri-ri gitu. Jadi tidak ada artinya itu, alias maknanya itu apa, itu nggak ada guys. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ya ri-ri-ri ini itu bisa kita artikan atau kita cari artinya itu apa dari bahasanya Sona ke bahasa Indonesia, bukan dari bahasanya Maori ke bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya dari Maori ke Indonesia itu nggak ada artinya gitu, nggak ada maknanya gitu. Sebanyak apapun kalian tulis ri-ri-ri-nya itu nggak ada muncul artinya itu apa, alias maknanya itu apa gitu ya guys. Dan juga ri-ri-ri ini itu ditulis boleh dalam bentuk spasi, alias ada spasinya atau juga enggak gitu guys. Nah jadi kata ri-ri-ri ini itu belum bisa dipastikan kebenarannya itu artinya itu apa gitu. Karena kalau misalnya kita tulis ri-ri-ri-nya itu banyak atau kayak dalam jumlah tertentu, itu makna atau artinya itu juga pasti berbeda-beda dalam bahasa Indonesianya gitu ya guys. Contohnya kayak gini ya, aku bakal taruh di sini. Jadi bisa kalian lihat aja, atau kalau kalian mau membuktikannya sendiri, kalian langsung aja ke Google Translate, terus ubah dari bahasa Sona ke bahasa Indonesia. Terus kalian ketik aja tuh ri-ri-ri sebanyak yang kalian mau, itu bakal muncul dalam bahasa Indonesianya. Nah, memang bahasa dari ri-ri-ri ini itu sudah merupakan bahasa yang kuno banget. Jadi bahkan sampai sekarang itu
banyak yang gak kepake gitu guys bahasa dari Riri-Riri ini. Jadi saking kunonya, saking lamanya gitu ya. Jadi bahasa ini merupakan bahasa yang tertua dan juga sudah jarang banget digunakan oleh orang-orang. Dan mungkin karena kita taunya itu di zaman yang modern ini, kita dengar kayak Riri-Riri apaan sih maksudnya. Terus kita terjemahin, ternyata terjemahannya itu kayak bener-bener bikin merinding gitu ya, serem-serem banget gitu kan. Jadi ya mungkin karena itu juga faktor dari bahasanya yang udah kuno banget, yang udah jarang banget terpakai sekarang gitu ya di zaman modern ini. Jadi kita mikirnya itu kayak bener-bener, ih serem banget sih kata-kata ini, jangan ketik ini dong nanti gimana-gimana gitu. Padahal sih enggak ya guys, karena bahasa ini juga dulunya itu dipakai gitu. Tapi mungkin karena sudah berkembangnya zaman gitu ya guys, jadi bahasanya ini itu sudah kuno banget dan sudah tua banget, jadinya yang nggak dipakai lagi di zaman modern ini. Guys, mungkin kayak gitu aja sih penjelasan dari bahasa Riri-Riri ini. Jadi buat kalian yang mungkin mau nambahin informasinya lebih lanjut, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ya guys, karena aku juga penasaran sih. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi sampai jumpa di lain hari. Dolor-dolor aku, bye-bye.